Posisi saya, saya ingin katakan dengan terus terang di sini, semoga Anda ngerti argumentasi saya. Orang Ahmadiyah adalah bagian yang sah dari Islam. Mereka bukan orang kafir. Saya bisa pertahankan argumentasi saya dan bisa saya berani berdebat tentang masalah ini. Argumentasi saya kenapa orang Ahmadiyah itu adalah Islam? Karena sederhana saja, definisi Islam itu apa sih? Kalau Anda baca hadis, ada hadis yang terkenal, Sahih dalam Sahih Bukhari, dikatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakat. Aku, maksudnya Muhammad, diperintahkan untuk memerangi orang, ya memerangi di sini mungkin bisa ditafsirkan macam-macam, memerangi orang sampai mereka mengucapkan syahadat, melaksanakan salat dan mengerjakan zakat. Orang Ahmadiyah melakukan itu semua? Ya. Mereka bersyahadat, mereka salat, mereka zakat. Tapi kan mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Pertanyaan saya, apakah syahadat kita itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tok titik, atau ada tambahan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa annahu khatimun nabiyyin? Ada enggak? Enggak ada. Jadi kalau nggak ada, jangan diada-adakan. Jadi orang bersyahadat tidak bisa dikafirkan. Orang Ahmadiyah semua bersyahadat, jelas itu. Adapun mereka punya penafsiran doktrin yang berbeda dengan orang lain, itu penafsiran. Kita tidak bisa mengkafirkan orang karena penafsiran, nggak bisa. Jadi Ahmadiyah bagian yang sah dari Islam. Orang yang mengatakan bahwa Ahmadiyah itu harus keluar dari Islam mendirikan agama sendiri, itu adalah tidak tepat. Dan sayangkan sekali Menteri Agama kita mengatakan itu.